Halo teman-teman, selamat datang di kontrakan Pak Panda. Halo, hari ini aku mau masak ceker mercon dan ini dia bumbu-bumbunya. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, merica, serai, daun salam sama daun jeruk. Terus kita alusin, lalu kita tumis kayak gini, tumis sampai matang. Tambahin micin, tambahin garam, tambahin gula. Lanjut, kita usah-usah sampai matang lagi. Tambahin ini serai sama daun salamnya. Masukin si cekernya. Jadi cekernya semalam udah aku rebus. Jadi rebusnya itu pakai irisan jahe gitu ya. Ceker merconnya udah matang, udah kita pindahin ke mangkok. Selanjutnya aku mau ngerebus daun bayam. Jadi di air rebusannya ini udah aku tambahin garam ya teman-teman. Jadi biar nanti si bayamnya ini lebih gurih gitu, nggak hambar. Sebelum makan aku mau beberes dulu bekas-bekas aku masak tadi, dicuci dulu. Jadi nanti pas makan udah tenang, ke dapur udah rapi gitu. Dan sekarang waktunya aku makan. Nah, sudah aku siapin lauknya, kita pindahin. Kalau udah, ini aku ada pete, ada daun bayam, ada apalagi, ada timun buat lalapan biar makin seger. Mari kita makan. Jangan lupa berdoa.